hadir di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Dan kami bersenang-senang di sini. Kenapa? Karena kami belajar banyak hal yang sangat penting hari ini. Pertama, kami belajar mengenai bagaimana bahwa pemadam kebakaran ini melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, dengan begitu menjiwai untuk memadamkan kebakaran di berbagai level dan menolong setiap masyarakat dalam masalah kebakaran. Kami hari ini mulai kesini, mau berkenalan dengan bapak semua, mau mempelajari saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Iya, Ibu. Belajar. Pagi ini saya bersama teman-teman dari PPA hadir di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Dan kami bersenang-senang di sini. Kenapa? Karena kami belajar banyak hal yang sangat penting hari ini. Pertama, kami belajar mengenai bagaimana bahwa Bapak Pemadam Kebakaran ini melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, dengan begitu menjiwai untuk memadamkan kebakaran di berbagai level dan menolong setiap masyarakat dalam masalah kebakaran. Tapi bukan hanya itu, kami juga belajar banyak hal penting bahwa mereka juga membantu penanganan seperti hewan-hewan liar ketika musim hujan seperti ini. Mereka membantu mengamankan warga dari ancaman hewan-hewan liar yang muncul, terutama di musim penghujan. Kemudian mereka juga banyak sekali menangani masalah seperti orang terkunci atau naik ke atas pohon yang tidak bisa turun, atau hewan-hewan yang terperangkap di tempat lain, atau masuk ke sumur, kemudian siapa yang menolong. Teman-teman,
kita belajar banyak hal yang sangat penting dan berharga, alat-alat yang mereka gunakan. Kemudian anak-anak juga tadi bersenang-senang mendengarkan lagu mengenai pemadam kebakaran dan mencoba untuk menyemprotkan sendiri selang air, dan kita bersenang-senang sekali di sini hari ini. Terima kasih banyak untuk suku dinas pemadam kebakaran penanggulangan dan penyelamatan Jakarta Pusat. Terima kasih banyak untuk bakti bapak-bapak semua. Semangat!